Pada peringatan hari ulang tahun ke-63 Pramuka, Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, menyelenggarakan upacara dengan penuh kesungguhan di lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan. Acara ini dipimpin oleh Hajah Raudatul Jannah, Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Kalimantan Selatan. Pada Senin, 19 Agustus 2024, PJ Bupati HSS Endri, yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang Pramuka Kabupaten HSS, bersama dengan PJ Ketua TPPKK Kabupaten HSS, Hajah Mutia Anwari Endri, turut hadir dalam acara tersebut. Turut berhadir sebagai Ketua Kuarcap Pramuka Kabupaten HSS, Syamsuri Arsyad. Mengikuti Surat Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 104 Tahun 2024, tema HUT Pramuka ke-63 kali ini adalah Pramuka Berjiwa Pancasila Menjaga NKRI, yang mencerminkan komitmen Pramuka dalam menjaga kedaulatan negara dan memupuk jiwa Pancasila di kalangan anggotanya. Dengan penuh semangat dan antusias yang tinggi, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan acara gelar senja untuk memperingati ke-63 Hari Pramuka. Acara yang digelar pada hari Senin, 19 Agustus 2024 ini berlangsung di lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan, dan menampilkan berbagai kegiatan yang menggambarkan semangat dan dedikasi anggota Pramuka. Acara dimulai dengan unjuk gelar yang menampilkan berbagai keterampilan dan kreativitas dari anggota Pramuka. Unjuk gelar ini bertujuan untuk menunjukkan kemampuan serta semangat anggota Pramuka dalam berbagai bidang, mencerminkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip gerakan Pramuka. Kapolres HSS, AKBP Muhammad Yakin Rusdi, bertindak sebagai pembina upacara pada acara tersebut. Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan, Endri, menghadiri salah satu acara terbesar yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Meratus Geopark Great Culture Carnival. Acara ini berlangsung pada 20 hingga 21 Agustus 2024, bertempat di kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa, 20 Agustus 2024. Event Akbar ini mengusung tema Ungkapkan dengan Sasirangan, dengan tujuan untuk memperkenalkan dan mempromosikan kain sasirangan ke kancah nasional dan internasional. Puncak acara ini akan ditandai dengan pemecahan rekor MURI melalui pembentangan kain sasirangan sepanjang 5.700 km yang melibatkan seluruh komponen masyarakat serta pemerintah kabupaten, kota Sekalsel. Kain sasirangan yang dibentangkan sepanjang 5.700 km ini dibentuk menjadi kelayangan dandang, salah satu permainan tradisional masyarakat Banjar yang masih dimainkan hingga kini, dan sering ditampilkan dalam berbagai festival layangan dandang. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, mengikuti kegiatan Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024, yang digelar di halaman perkantoran Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Jalan Dharma Praja nomor 1, Kota Banjarbaru, Rabu, 21 Agustus 2024. Kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Kelautan dan Perikanan ini bekerja sama dengan tim penggerak PKK Provinsi Kalsel dan diikuti oleh 13 tim peserta perwakilan kabupaten maupun kota se-Provinsi Kalsel. Lomba ini turut dihadiri dan disaksikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Hajah Raudatul Jannah Sahbirin Nur dan pengurus PKK Provinsi, Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hajah Mutia Anwari Endri bersama Wakil Ketua Hajah Eliani Yustika Muhammad Nur, Kepala Dinas Perikanan Insinyur Haji Saidinor, serta pengurus PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Fatin Dalamangwi olahan Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhasil meraih juara pertama Lomba Masak Serba Ikan kategori Menu Keluarga Tingkat Provinsi Kalsel tahun 2024, dan akan mewakili Kalsel nantinya pada Lomba Tingkat Nasional. Capaian membanggakan tersebut dinilai langsung oleh Chef Agus Sasirangan bersama tim juri lainnya.
Bertempat di Aula 2 Pendopo Bupati Kandangan, tadi malam dilaksanakan acara dadakan yakni syukuran ulang tahun penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan Endri. Acara tak beragenda ini, secara spontan dilaksanakan oleh jajaran Pemkab HSS, sekaligus sebagai momen silaturahmi seluruh pejabat dengan PJ Bupati yang baru. Kegiatan ini pun dihadiri pula oleh unsur Forkopimda, antara lain Ketua DPRD, Dandim 1003 dan Kapolres HSS. Pada Rabu, 21 Agustus 2024. Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan Endri AP, MAP, didampingi Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten HSS, Hajah Mutia Endri Anwari menyambut kunjungan Pangdam 6 Mula Warman, Maijen TNI Tri Budi Utomo, dan Ketua Persit Chandra Kirana Daerah 6 Mula Warman, Nyonya Rahma Tri Budi Utomo. Pertemuan yang dilaksanakan di Pendopo Kabupaten HSS tersebut juga turut dihadiri Danrem 101 Antasari Brigjen TNI Ari Arianto, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten HSS, Kamis 22 Agustus 2024. Adapun maksud dan tujuan kunjungan Pangdam 6 Mula Warman, Maijen TNI Tri Budi Utomo dan Ketua Persit Chandra Kirana Daerah 6 Mula Warman, Nyonya Rahma Tri Budi Utomo, dalam rangka menghadiri upacara penutupan TNI Manunggal Membangun Desa, TMMD, ke-121 Kodim 1003 HSS Tahun Anggaran 2024. Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan Endri AP MAP bersama Pangdam 6, Mula Warman, Maijen TNI Tri Budi Utomo SI, dan Forkopimda Hulu Sungai Selatan, melakukan peninjauan lokasi TNI Manunggal Membangun Desa di Desa Gumbil Kecamatan Telaga Langsat, Kamis 22 Agustus 2024. Dalam kegiatan ini, berbagai rangkaian acara dilaksanakan termasuk peresmian jalan hasil pembangunan TMMD, penyerahan paket sembako kepada masyarakat, penyerahan bantuan musola dan pos kamling, serta peninjauan lokasi TNI Manunggal Air Bersih. Kegiatan peninjauan dimulai dengan melihat langsung hasil pembangunan infrastruktur berupa jalan yang telah selesai dikerjakan oleh TNI dalam program TMMD. Penjabat Bupati dan Pangdam Fepwu, Mula Warman, secara simbolis meresmikan jalan tersebut dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti. Pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa ke-121 Tahun Anggaran 2024 di Desa Gumbil, Kecamatan Telaga Langsat, resmi berakhir setelah berjalan selama satu bulan, dimulai dari tanggal 23 Juli hingga 22 Agustus 2024. Upacara penutupan dilaksanakan di Lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan, pada Kamis, 22 Agustus 2024. Inspektur upacara dalam kesempatan ini adalah Maijen TNI Tri Budi Utomo, Komandan Komando Daerah Militer 6 Mula Warman. Rampungnya pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-121 di wilayah Kodim 1003 HSS ditandai dengan upacara penutupan yang dihadiri langsung oleh Pangdam 6 Mula Warman Maijen TNI Tri Budi Utomo dan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah 6 Mula Warman, Rahma Tri Budi Utomo. Dengan selesainya pelaksanaan TMMD ke-121 tersebut, maka selesai juga rangkaian kunjungan Pangdam 6 Mula Warman Maijen TNI Tri Budi Utomo dan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah 6 Mula Warman, Rahma Tri Budi Utomo.
Kepulangan mereka dilepas langsung oleh Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan Endri, didampingi Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hajah Mutia Anwari Endri, bertempat di halaman kantor Kodim 1003 SS, Kamis 22 Agustus 2024. Dalam kesempatan tersebut juga turut berhadir Danrem 101 Antasari, Brigjen TNI Ari Arianto, beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam suasana yang cukup dingin karena baru saja diguyur hujan, bertempat di area Tugu Nie, Desa Hulu Banyu Kecamatan Loksado, tadi malam dilaksanakan pelantikan Dewan Harian Cabang Badan Penerus Pembudayaan Kejuangan 45. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Penjabat Bupati HSS, Endri, Kamis, 22 Agustus 2024. Pelantikan sendiri dilakukan oleh Pengurus Wilayah Kalimantan Selatan Wakil Bupati periode 2018-2023, Syamsuri Arsyad, atau akrab disapa Kak Coai, yang kembali terpilih sebagai Ketua Umum DHC 45. Untuk masa bakti berikutnya, periode 2023 hingga 2028. Proses pelantikan sendiri diisi dengan pengucapan ikrar bersama oleh seluruh jajaran pengurus terpilih. Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan Endri, menghadiri pelaksanaan Operasi Kepolisian Mandiri, Kewilayahan Mantap Praja Jaya 2024, yang digelar oleh Polres HSS sebagai bagian dari persiapan, pengamanan pilkada serentak di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Selatan. Acara yang berlangsung di lapangan Lambung Mangkurat Kandangan ini, dihadiri oleh jajaran Forkopimda, personel kepolisian, TNI, perwakilan dari berbagai instansi terkait, dan para perwakilan partai politik, serta seluruh undangan yang berhadir. Operasi Mantap Praja Jaya 2024 ini diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat Hulu Sungai Selatan, sehingga mereka dapat menggunakan hak pilihnya dengan tenang dan penuh tanggung jawab. Serta seluruh proses pilkada serentak dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar, serta hasil pemilihan dapat diterima oleh semua pihak secara demokratis. Hadiri Tasma 2024, Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan percaya mahasiswa-mahasiswi STBI khas mampu banggakan bangsa. Kehadiran sebuah perguruan tinggi di lingkungan pondok pesantren merupakan terobosan signifikan dalam dunia pendidikan, yang bertujuan memberikan kemudahan bagi santri dan santriwati yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selaras dengan hal tersebut, Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan menghadirkan Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Kiai Haji Ahmad Syairazi, yang hari ini menggelar kegiatan Ta'aruf Studi Kampus dan Almamater tahun 2024. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Kecamatan Kandangan bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan, menggelar acara Fun Bike Kemerdekaan. Acara ini berlangsung pada Minggu, 25 Agustus 2024, di halaman kantor Kecamatan Kandangan. Kegiatan Fun Bike ini disambut sangat antusias, terbukti dengan banyaknya peserta yang ikut berpartisipasi, yang terdiri dari berbagai anggota komunitas bersepeda, serta masyarakat dari berbagai kalangan.
Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan semangat kebersamaan dan kesehatan masyarakat dalam memperingati Hari Bersejarah bagi Bangsa Indonesia. Kegiatan ini juga menjadi agenda tahunan Kecamatan Kandangan dalam mengajak masyarakat untuk terus aktif dalam berolahraga khususnya bersepeda.